Halo, selamat datang di channel Hamster Cool Games. Oke, terima kasih buat kawan-kawan semuanya yang sudah hadir menyaksikan video terbaru saya ini. Kali ini saya mau berbagi ilmu, share ilmu ya, bagaimana cara membuat coakan di inner alum ya. Ini inner alum ini bekas unit PDW udah lama. Ini nanti rencana mau saya pasang di unit handgun ya, buat upgrade ganti inner yang plastik jadi inner alum. Oke. Dan ini bisa diaplikasikan buat di unit M416 Ecobra ya. Dan untuk kalian yang mau upgrade unit innernya alum yang bawahnya asli dari unit itu ini. Jadi sebenarnya seperti karet-karet dari chamber. Ini jangan kalian buang ya. Tetap dipakai, tetap dipasang, diaplikasikan ke inner unit. Baik, caranya pun cukup gampang. Kalau jika kalian pernah membongkar unit PDW itu, dibuat coakan di bagian sini, ujung sini paling kecil sini, dibuat coakan dikit. Habis itu kalian tempel karet ya. Karetnya juga nggak karet sembarangan, bukan karet kayak karet buat bungkus makanan, tapi karetnya yang ini, yang baru merakat, yang elastisnya itu lebih kuat ya. Oke, jadi saya akan buat ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di channel video terbaru ini, Hamster Cool Games ini ya kawan. We'll be right back.
Inilah dia hasilnya, gampang. Cukup menggunakan cutter, sama kalau kalian punya gergaji besi bisa pakai gergaji besi. Ini karena bulan saya nggak punya gergaji besi, jadi saya menggunakan pisau nih, pisau tapi dasarnya ini bergerigi ya, sampai sama seperti gergaji. Yang penting bisa belah ini inner. Jadi caranya cukup mudah, jadi nggak perlu pakai mata bor. Kalau misalnya kalian ingin lebih besar lagi, ya nggak apa-apa pakai bor kayu atau model manual seperti saya ini juga nggak apa-apa. Tapi ini saya kasih cara buat kawan-kawan semuanya yang simple, caranya adalah seperti ini ya. Jadi alatnya cukup mudah, yang penting ketelatenan lah ya. Nanti memang resikonya di sini kita harus jeli merasakan ini BP ini nyangkut sama di hop up-nya. Kalau misalnya terlalu keras, ya berarti kalian setel sendiri cara melunakannya ya. Misal aja dengan tidak terlalu menekankan kart itu ke bawah, atau mungkin sedikit di ke atasin itu ya, itunya apa namanya, karet bawahnya agak sedikit di atas biar nanti ini BP masuk itu nggak terlalu nyangkut banget. Oke, kita aja caranya kawanku semuanya. Jadi buat kalian yang baru pertama kali mengenal dunia airsoft, ya penting banget ini adalah komponen utamanya, yaitu hop up, buat mengatur hop up. Kalau misalnya bingung, bisa tanya aja di kolom komentar di bawah, atau kalian bisa add di Instagram, yaitu hamster
underscore cool underscore games. Oke, gitu aja. Terima kasih buat kamu-kamu semua yang sudah menyaksikan video terbaru saya ini. Jangan lupa klik like, subscribe. Kalau menurut kalian ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya, klik share atau bagi ya. Oke, terima kasih. Rule Games, bye-bye.